Halo teman-teman, balik lagi bareng Idol Project di konten terbaru kita, Improvisasi. Improvisasi, Idol Project Improvisasi. Nah, dari namanya juga udah improvisasi itu karena kita di sini bakal belajar bareng sama teman-teman semuanya buat gimana caranya berimprovisasi ala Idol Project nih. Nah, buat ikon yang pertama, aku bakal coba mengimprovisasi lagunya JKT yang judulnya Heavy Rotation. Nah, tapi sebelum kita berimprovisasi, kita coba ulik dulu chord aslinya Heavy Rotation kayak gimana ya. Nah, sebelumnya mohon maaf nih ya, aku soalnya ngulik chordnya itu sesuai pendengaran aku sendiri ya, jadi mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan ya. Oke, just aja kalau gitu. Oh ya teman-teman, aku lupa ngingetin. Jadi di konten kali ini kita cuman bakal berimprovisasi di bagian refnya aja. Dan sekarang saatnya improvisasi. Oke nih, di improvisasi kali ini aku pengen coba buat lagunya Heavy Rotation dijadiin nuansanya itu kayak lo-fi chill gitu. Kayaknya enak deh buat didengerin sambil ngopi santai di kamar gitu kan, sambil tiduran. Oke, kita langsung aja kalau gitu. Nah, di chord pertamanya itu, di chord aslinya kan itu E minor ya, E minor biasa kayak gini. Nah, aku pengen coba ubah jadi nuansanya itu jadi E 9 omit 5, suaranya kayak gini. Nah, gitu. Jadi pas jadi di lirik pertamanya I want you. Ah, ini sebelum I need you, kita kasih jembatan sedikit. Kasih jembatan, ini chordnya namanya B minor 6 ya. Jadi I want you, I need you. Nah, di sini aku pakai chordnya itu C crash minor 7. Bentar, aku lupa. Aku catat dulu bentar ya. Oke, okay. C crash minor 7 omit 5 ya. Gitu. Nada yang vokalnya juga diganti. Jadi I need you. Ah, ini langsung ubah lagi chordnya. Ini namanya itu bentar. G crash minor 7 on D crash ya. G crash minor 7 on D crash. Aku sambil nyatain chordnya ya. Soalnya panjang-panjang nama chordnya. Langsung I love you. I love you. Nah, I love-nya ini pakai A minor 7. I love you. Kasih jembatan lagi. Ini namanya E 9 ya. Di dalam benakku, di dalam benakku. Nah, di sini sama juga ada jembatan sedikit dari A minor 7 di dalam. Nah, ini kasih jembatan. Jembatannya ini namanya Esus 4 ya. Gitu. Di dalam benakku. Nah, itu diganti lagi chordnya. Diganti juga ada vokalnya itu. Ini chordnya namanya C crash 7 omit 5 ya. Nah, suaranya gitu. C crash 7 omit 5. Jadi di dalam benakku. Oke, kita coba dari awal ya. I want you, I need you, I love you, di dalam benakku. Nah, kayak gitu. Kita lanjut lagi. Keras berbunyi. Nah, itu keras berbunyi. Balik lagi ke A minor 7. Keras berbunyi. Nah, ini Esus 4 lagi. Keras berbunyi irama musik.
lagi ya. Jadi ke E9 omit 5 lagi. Keras berbunyi irama musikku, musikku. Nah, itu ada jembatan juga ya sedikit. Music. Nah, di sini ada jembatannya sedikit. Ini namanya dis atau enggak decrease ya, decrease on fish ya. Nah, decrease on fish. Musikku. Nah, di sini ini ke balik lagi ke C crash 7, C crash minor 7 omit 5. C crash minor 7 omit 5. Nah. Jadi keras berbunyi irama musikku. Nah, kayak gitu. Lanjut lagi, ini yang terakhirnya. Happy rotation. Nah, ini pakai fish minor 7. Happy rotation. Nah, ini rotationnya itu pakai B9 ya. Rotation. Rotationnya balik lagi ke E9 omit 5. Oke, kita coba fullnya ya dari awal. I want you, I need you, I love you di dalam benakku. Keras berbunyi irama musikku. Happy. Nah, tapi kalau misalkan gitar sama vokal doang biasa aja ya, bukan ada project namanya kok kayak gitu. Jadi ntar kita bakal coba tambahin sama ada drumnya, terus ada bassnya juga, ada vokal tentunya, sama sound-sound lainnya lah. Kayak gimana hasilnya? Ini dia. I want you. Oke, tadi improvisasi perdana dari Adult Project ya. Jadi buat kalian nih yang mau request lagu apa buat kita improvisasi di konten improvisasi, boleh banget di komen di bawah ya. Dan jangan lupa nih kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh di-sharing, di-like juga. Sama jangan lupa di-subscribe tuh channelnya Adult Project ya. Oke, kayaknya sekian dulu ya konten improvisasi buat yang sekarang. Saya Vincent Kelvin, sampai jumpa di improvisasi selanjutnya. Dah.